permasalahan rumah tangga, Rizky Billar dan Lesti Kejora diduga menjadi inspirasi salah satu cerita sinetron Suara Hati Istri Indosiar. Cuplikan sinetron tersebut langsung menjadi viral di media TikTok. Dalam video yang beredar pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022, seorang suami diceritakan menjenguk istrinya di rumah sakit. Namun keluarga pihak istri melarang dan berusaha mengusir sang suami. Warganet menyebut karakter istri dalam sinetron Suara Hati Istri itu bernama Hesti, sedangkan sang suami adalah Billy. Kemiripan nama membuat warganet semakin yakin apabila Suara Hati Istri bak mereka ulang masalah rumah tangga Lesti dan Rizky Billar. Pada akhirnya, Hesti yang duduk di kursi roda dan menggendong bayinya mengizinkan Billy untuk meminta maaf. Billy terlihat sangat menyesal dan bersimpuh di kaki Hesti yang terus menangis. Video cuplikan sinetron Suara Hati Istri tersebut tidak menyuguhkan dialog, malah lagu Aldi Taher yang berjudul Lesti Sayang Rizky Billar menjadi backsound sehingga ikut dikomentari warganet. Nonton yang cewek namanya Hesti, yang cowok Billy, mana anaknya lagi laki, tapi endingnya membuat penonton penuh dukungan, komentar salah satu akun. Lagu lu Tahir geli aku dengernya, sahut akun yang lain. Sengaja banget stasiun TV-nya manfaatin yang lagi viral, tambah akun yang lain lagi. Seperti yang diketahui, keputusan Lesti Kejora mencabut laporan kasus KDRT, Rizky Billar masih menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Indonesia. Lesti Kejora dan Rizky Billar pun kini kembali bersama seperti tidak pernah terjadi apapun. Menurut penuturan Adi Seki yang merupakan sahabat Rizky Billar dan Lesti Kejora, Adi Seki juga mengungkapkan terkait kondisi terkini Rizky Billar dan Lesti. Terkait kondisi Rizky Billar dan Lesti, mereka sehat dan rumah tangganya juga sudah damai. Sehat banget, sehat. Pokoknya mereka sudah berdamai, doain terus yang baik-baik buat mereka, kata Adi Seki. Untuk saat ini, menurutnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora juga sudah berani nongkrong dengan teman-temannya. Udah dong, sudah mantap. Ada semua lengkap, ucap Adi Seki. Sebagai sahabat dekat, Adi berharap yang terbaik bagi Rizky Billar dan Lesti Kejora. Support teruslah, senanglah, semoga bisa lebih baik lagi. Intinya mereka sudah berdamai, sudah ngomong juga. Support saja intinya, pungkas Adi Seki. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya.